Proyek pembangunan Jalan Raya Simpang Gading Tutukan dilakonan ku Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung ngabalukarkeun patali marga jadi macet. Pikeun ngungkulan eta hal Kepolisian Resor Bandung diwewogan ku Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung ngalakonan rekayasa jalan. Kepolisian Resor Bandung ngaliwatan Satlantas Polres Bandung ngalakonan rekayasa Jalan Simpang Gading Tutuka. Eta halte dilakonan balukar jenglengan pembangunan proyek jalan di Simpang Gading Tutuka. Satlantas diwewogan ku Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung ngalarapkeun rekayasa jalan di sajumlahing titik krusial diantarana Jalan Raya Alfatu tepi ka Gerbang Tol Soroja. Warga nu narupa kendaraan boh motor boh mobil bisa ngalalar ka Jalan Baru Soreang, jalan alternatif anu henteu ngalarapkeun rekayasa. Kasat Lantas Polres Bandung AKP Hasbi Rista Manandeskeun, eta rekayasa jalan teh dilakonan sangkan patali marga bisa lancar. Disagedengan eta rekayasa jalan dilarapkeun sangkan pembangunan proyek jalan bisa gancang pungkas. Perlu diketahui untuk pada masyarakat di Simpang Gading Cicisli sedang dilakukan perbaikan jalan yang nantinya akan bisa menghubungkan dari tol bisa menuju langsung ke Soreang tanpa melewati Sabilungan ataupun Pemda. Itu akan mempersingkat waktu kurang lebih sekitar 5 menit dibandingkan kita harus memutar. Dirina miharep sakumna warga nu ngalalar anu narumpak kendaraan sangkan salabar upama patali marga macet di jalan anu geus direkayasa. Rezitia Prasaja, Bandung TV.